اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، حاضرين والحاضرات، jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Sudah menjadi kewajiban umat al-Islam untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghingganya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Karena terlalu luasnya, terlalu besarnya, terlalu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingganya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya terus dan senantiasa kita upayakan selalu di dalam hidup ini. Itulah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sifatkan beliau dengan sifat yang mulia ini, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu abdan, dia adalah hamba Allah yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, syakura, dan dia juga sebagai hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyukuran jamaah sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah, yang tidak ada bisa menandingi dan menyaingi ibadahnya Nabi. Yang Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak-bengkak lutut beliau karena terlalu seringnya rukuk dan sujud kepada Allah. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail itu. Selalu dan selalu Nabi kerjakan. Dan bacaannya Nabi tidak main-main.
Pernah disebutkan dalam riwayat, Nabi sholat malam dalam satu rakaat Nabi baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian lanjut surat An-Nisa sampai selesai. Lanjut lagi surat Ali Imran sampai selesai dalam satu rakaat. Kira-kira berapa juz itu? Satu rakaat itu. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, melihat ibadah Nabi yang hebat luar biasa seperti ini, istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ibadahmu hebat seperti itu? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu dan yang akan datang? Untuk apa ibadah yang seperti itu? Hebat luar biasa begitu." Lihat apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura? Tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Allahu Akbar. Ini jawabannya Nabi. Jadi beliau melandasi ibadahnya kepada Allah karena syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah kita hitung berapa rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada kita. Dalam diri kita saja Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan pada diri-dirimu, tidakkah kamu memperhatikan betapa banyaknya nikmat itu? Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita hidung, pernapasan, Allah berikan kepada kita telinga, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menghirup udara segar. Dan itu semua Allah kasih gratis. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan? Sehingga nikmat ini menuntut dari kita semuanya untuk mensyukuri dan terus mensyukurinya. Ingat, tambahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka yang bersyukur. Bagi mereka yang tidak bersyukur, tidak mungkin ada tambahan nikmat itu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala syaratkan, "La in syakartum," jika kalian bersyukur, "la azidannakum," niscaya pasti, betul-betul, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Perhatikan konteks ayat ini, terdiri dari syarat dan jawaban syarat. "La in syakartum," jika kalian bersyukur, jawabannya, "la azidannakum." Yang paham bahasa Arab tahu itu sudah. Kalimat itu, "la azidannakum," Allah kuatkan dengan beberapa penguat. Huruf lam di situ, lamut taukid namanya, yang dia waqi'atun fi jawabil qasam, yang ada sumpah padanya. Wallahi, demi Allah, dan lam itu sendiri sebagai penguat. Pasti, la azidanna, ada nun taukid lagi, nun yang ditasydid, tambah kuat lagi. Makanya kita terjemahkan, demi Allah, pasti, betul-betul, aku akan tambahkan nikmat itu. Allah tegaskan seperti ini agar kita jangan sampai ragu. Kalau bersyukur, pasti Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmat itu. Nah, para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala kalau bilang seperti ini, Allah tidak perlu bersumpah, Allah tidak perlu mendatangkan penguat. Sekedar Allah bilang saja, kalau bersyukur, aku akan tambah. Tentunya sebagai orang yang beriman, kita yakin dan percaya Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Apalagi kalau Allah tekankan, Allah tegaskan, betul-betul aku akan tambahkan nikmat itu.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Artinya apa? Yang namanya tambahan nikmat harus melalui proses kesyukuran kepada Allah. Artinya tidak ada tambahan nikmat kalau tidak melewati proses syukur kepada Allah. Ya kan? Tidak ada tambahan nikmat kalau tidak melewati proses syukur kepada Allah. Sebab syaratnya memang. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, lo kan orang-orang kafir tidak mensyukuri nikmat. Tapi kenapa rumahnya semakin bertingkat? Mobilnya semakin banyak? Usahanya semakin meningkat? Nah, itu Ustaz, ada orang-orang yang mungkin dia na'udzubillah berbuat kezoliman, tapi terus bertambah nikmat sama dia, hartanya semakin banyak. Apa tidak bertentangan dengan ayat ini? Kan ayat mengatakan kalau kamu bersyukur akan ditambahkan. Artinya kalau tidak bersyukur tidak akan ada tambahan nikmat itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ulama mengatakan tambahan nikmat hakikatnya ada dua. Yang pertama, tambahan nikmat yang betul-betul membawa keberkahan bagi hidup kita. Inilah yang kita cari. Nikmat seperti inilah yang perlu kita usahakan, dan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya diberikan rezeki yang halal. Makanya kalau memohon, meminta, berdoa, minta rezeki, boleh saja, tapi jangan hanya sekedar minta rezeki. Minta rezeki yang halal, yang berkah. Karena ada rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak halal, yang tidak membawa berkah dalam hidup ini. Nah, tambahan nikmat yang sebenarnya apabila melewati proses syukur kepada Allah, itulah tambahan nikmat yang berkah. Sementara tambahan nikmat yang kedua, Allah tambah, Allah beri, tetapi dalam bentuk istidraj, perlalaian. Allah berfirman di dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka. Kami akan lalaikan mereka, dibiarkan larut dalam kesesatannya, dibiarkan larut di dalam penyimpangannya, dibiarkan larut di dalam kemaksiatannya. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Dan seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada seorang hamba padahal dia di atas maksiat, pelanggaran di dalam agama, maka ketahuilah kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah istidraj. Jadi jangan tertipu. Jangan pernah tertipu. Ya. Sebab itu cuma perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kesyukuran kepada Allah adalah perkara yang wajib atas kita semuanya. Lihat, nilai-nilai kesyukuran ini, nikmat yang wajib kita syukuri ini, sungguh telah dibawa oleh penghuni surga tatkala ia masuk ke dalam surga. Ada dua orang berteman tatkala di dunia. Yang satu percaya dengan hari kebangkitan, yang satunya lagi tidak percaya dengan hari kebangkitan. Temannya yang tidak percaya dengan hari kebangkitan ini mempengaruhi kawannya yang percaya dengan hari kebangkitan. Masa, katanya, kalau kita sudah mati menjadi tulang belulang kemudian Allah bangkitkan lagi? Mustahil, tidak mungkin. Aku tidak percaya itu. Dia pengaruhi temannya. Tapi temannya yang beriman ini tidak sedikit pun goyah. Dia terus mengupayakan, mengusahakan, dan terus beramal mempersiapkan hari kebangkitan. Tibalah hari kiamat, kedua-duanya menghadap kepada Allah, satunya masuk surga, yang satunya masuk neraka.
Yang beriman dengan hari kebangkitan masuk surga, yang tak beriman masuk neraka. Nah, kawannya yang beriman ini, yang masuk surga ini, dia pengen tahu di mana temannya yang dulu ya mempengaruhi dia bahwa tidak ada hari kebangkitan itu. Di mana sekarang tempatnya? Allah ceritakan dalam Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun menengok, melihat ternyata kawannya yang dulu bersama dia tatkala di dunia, fi sawa'il jahim, berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dia lihat kawannya seperti itu, maka dia pun berkata, tallahi, demi Allah, ingkit kalaturdin, hampir-hampir saja saya kamu sesatkan. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, andaikan bukan karena nikmat dari Tuhanku, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang merugi. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana orang ini mengungkap selamatnya dia dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena nikmat yang beliau syukuri, nikmat yang Allah berikan kepada beliau, dan beliau mewujudkan dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, makanya jangan lupa untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita dapat, syukuri dia. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita menganggap bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ini sedikit, belum ada apa-apanya. Karena sebagian orang diberikan nikmat, dia menganggap masih sedikit, belum ada apa-apanya yang saya dapat ini, masih terlalu sedikit saya dapat. Seakan-akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, seorang hendaknya dalam urusan dunia lihat kepada orang yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Rasul bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia. Jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu. Kenapa? Sebab itu lebih pantas bagimu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Orang, Pak, kalau selalu melihat ke atas, tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah. Tapi kalau dia lihat kepada yang di bawah, oh ternyata masih ada yang lebih susah daripada saya, ternyata ada yang lebih miskin daripada saya, luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada saya ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan memang dalam dunia ini konsepnya mudah. Rasul pernah bersabda, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahud dunya." Perhatikan sabdanya Nabi. Siapa yang di pagi hari merasakan keamanan di dalam rumahnya, aman di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadih, sehat jasmaninya, lihat, aman, sehat, indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan di hari itu saja, di hari itu saja, besok belum tentu, dia punya makanan di hari itu saja. Apa kata Nabi? Seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Allahu Akbar. Nah, kita ini subhanallah, terkadang rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangankan untuk besok, untuk satu bulan lagi masih ada. Tapi subhanallah, banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat banyak. Nikmat yang Allah curahkan kepada kita tak terhingga. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat agama. Ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Iya. Nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta.
nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada dia agama yang dengannya dia akan selamat, yang dengannya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api neraka. Dinul Islam berada di atas agama yang mulia ini, agama Islam yang Allah jadikan sebagai agama yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala hanya ridha kepada agama Islam. Innad dina indallahil Islam, agama yang Allah ridai cuman agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din, agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini jamaah sekalian, Islam agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat yang dengannya sempurna agama kita dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian. "Wa raditu lakum al-islam dina." Dan aku telah ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayat pernyataan dari Allah akan sempurnanya agama kita. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah-tambah. Islam sempurna dari segala sisinya. Makanya ulama mengatakan itu ayat Al-Maidah ayat ketiga termasuk dari ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernyataan bahwa Islam telah disempurnakan oleh Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat komentarnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadihil ummah, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairih, wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim salawatullahi wasalamuhu alaih." Ini kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini, yaitu tatkala Allah sempurnakan bagi mereka agama mereka sehingga mereka tidak membutuhkan agama lain di luar agama Islam. Mereka tidak butuh kepada nabi yang lain selain nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihi. Oleh karenanya Allah jadikan beliau sebagai khatamal anbiya, penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin, dan Allah utus beliau kepada segenap jin dan manusia. Walihada, oleh karena itu, fala halala illa ma ahallah, tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Wala harama illa ma harramah, tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Wala dina illa ma syara'ah, dan tidak ada agama kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ini pernyataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim. Penjelasan sempurnanya agama kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurnanya agama ini, Islam mengajarkan kepada pemeluknya segala sesuatu yang mereka butuhkan dari A sampai Z. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang paling besar diterangkan, dijelaskan di dalam agama ini. Sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi didatangi oleh beberapa orang Yahudi seraya merendahkan, mengejek. Orang-orang Yahudi ini mengatakan, "Wahai Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-khira'ah?" Wahai Salman,
Apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai tata cara buang hajat? Apa itu juga diajarkan di dalam Islam oleh nabimu? Ini orang Yahudi bertanya begini seraya mengejek. Masa sampai perkara itu juga diajarkan? Karena di dalam agama mereka tidak diajarkan adab-adab buang hajat. Di dalam Islam diajarkan itu. Maka Salman Al-Farisi, iya, dengan bangganya beliau mengatakan, ajal, iya, Nabi mengajarkan kepada kami sampai tata cara buang hajat. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw baulin. Nabi melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Wa nahana an nastanjia bi aqalli min salasati ahjarin. Nabi melarang kami untuk istijmar kurang dari 3 batu. Kalau mau pakai batu atau tisu sekarang ini boleh, tapi syaratnya 3. Enggak boleh kurang dari 3. Lebih boleh asal ganjil, kurang enggak boleh. Wanahana annastanja bil yamin. Nabi melarang kami istinja menggunakan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Wanahana annastanja biraji'in aw bi'adhamin. Juga Nabi melarang kami istinja menggunakan kotoran hewan atau menggunakan tulang. Lihat. Bayangkan di dalam Islam ini diajarkan sampai tata cara buang hajat, adab-adabnya, etika-etikanya ada. Makanya kalau kita belajar fikih Islam dalam bab taharah, dalam kitab taharah, para ulama memasukkan babu qada'il hajat, bab etika adab buang hajat. Subhanallah, betapa sempurnanya agama kita ini. Sampai dalam perkara itu dijelaskan di dalam agama. Nah, kalau yang kecil ini saja jadi dijelaskan dalam agama, bagaimana lagi urusan-urusan besar? Pastilah diterangkan di dalam agama kita ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ulama, Pak, ada mengarang, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengarang kitab satu jilid tebal, judulnya Ahkamul Khotam, hukum-hukum seputar cincin. Satu jilid tebal berbicara cuman seputar cincin, Pak. Nah, kalau kita kan taunya pakai cincin aja kan, ada hukum-hukumnya padahal itu. Subhanallah, berbicara masalah cincin saja ulama menerangkan hukum-hukumnya, apalagi perkara yang lain. Subhanallah, ini sekali lagi menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Iya. Oleh karenanya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laqad tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya syai'un. Kata beliau, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Beliau telah meninggalkan kami. Akan tetapi kata beliau, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma. Tidak ada seekor burung pun mengepakkan sayapnya di atas langit kecuali Nabi menerangkan ilmu tentang hal itu. Sahabat Abu Dzar ingin menerangkan bahwa Nabi menjelaskan agama ini detail, sampai dalam perkara-perkara yang kecil dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita paham agama kita ini sempurna, sungguh betapa tercelanya orang-orang yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan agama. Allah sempurnakan ini agama, bahkan diturunkan ayat yang menjelaskan agama ini telah sempurna. Ayat Al-Ma'idah ayat 3 tadi, Pak. Jangankan umat Islam, di luar umat Islam saja memahami betapa agungnya itu ayat. Pernah disebutkan beberapa orang musyrikin datang kepada sahabat Umar bin Khattab, kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah Amirul Mukminin. Kata orang-orang musyrikin ini, ayatan fi kitabikum, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitabmu Al-Quran. Kata mereka orang-orang musyrikin, "Lau nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma ida." Orang-orang Yahudi, andaikan itu turun kepada kami,
niscaya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya. Umar tanya, wa ayyu ayah, ayat apa yang kau maksudkan? Ini orang musyrikin, orang-orang Yahudi ini menjawab, ayat bunyinya dihafalkan oleh mereka juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Lihat, orang musyrikin paham ini ayat agung ini. Kenapa? Ini turun sebagai kesempurnaan bagi Islam. Islam telah sempurna. Tetapi apa? Umat Islam Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka mengikuti Nabi mereka hatta pun dalam perayaan-perayaan. Beda dengan Yahudi, Yahudi suka dengan perayaan. Ada sesuatu dijadikan perayaan, ada momen tertentu dijadikan perayaan. Islam tidak begitu. Makanya tidak ada perayaan turunnya akhir ayat ini, turunnya ayat terakhir dalam Quran, tidak ada. Walaupun para sahabat benar-benar tahu ini ayat di antara ayat yang turun paling terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Sungguh aku benar-benar tahu di mana ayat itu turun. Kapan itu ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada peristiwa apa ayat itu turun kepada Nabi?" Tahu betul Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini jamaah sekalian. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa Islam agama yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ya, betapa jeleknya orang-orang yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan agama. Ya, orang-orang yang mengada-adakan urusan perkara baru di dalam urusan agama, inilah yang kita kenal dengan sebutan bid'ah. Nah, kata bid'ah ini termasuk kata yang sensitif di tengah kaum muslimin. Kalau disebut bid'ah, oh ini jamaah suka bid'ah, bid'ahkan orang ini. Nah, apapun dibicarakannya bid'ah. Kalau bid'ah itu, tidak usah konek motor, tidak usah konek mobil, tidak usah pakai HP. Kenapa? Bid'ah ini. Tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang lebih ekstrim. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, kamu juga bid'ah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut katanya. Ini orang tidak paham apa itu bid'ah. Nah, bid'ah itu bahasa syariat. Nabi yang bilang. Nabi yang bilang. Bukan kita yang mengada-adakannya. Nabi yang bilang. Setiap kali Nabi membuka khutbahnya, Nabi mengatakan, wa kullu bid'ah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya semua perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Yang bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Ini diulang-ulang oleh Nabi. Dalam keadaan bid'ah itu tidak terjadi di zaman beliau. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa sebagian orang sensitif dengan kalimat ini? Karena sekali lagi butuhnya ilmu, butuhnya kita belajar. Supaya jangan mendengarkan hal-hal yang demikian kemudian kita langsung antipati dengannya. Pelajari dulu bid'ah itu bagaimana. Bid'ah itu dalam urusan agama. Ada orang yang gagal paham, dikiranya bid'ah itu semuanya bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Sampai ya, apa namanya, kendaraan-kendaraan yang sekarang ini bid'ah semua itu. Ya, ini tidak paham. Yang dibahasakan oleh para ulama dalam urusan agama itu yang tercela. Kalau dalam urusan dunia, selama itu bisa membantu kita untuk kebaikan, tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau dalam urusan agama, ini yang menjadi masalah. Makanya diingatkan di dalam syariat ini. Iya, para ulama menyebutkannya, mengingatkannya. Imam yang empat mengingatkannya. Imam Syafi'i mengingatkannya, ada bid'ah itu. Bahkan beliau mengeluarkan definisinya. Semua kullu ma yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulillah wal ijma' fahuwa bid'atun dolalatun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bid'ah itu yang menyelisihi Quran, menyelisihi hadis, menyelisihi kesepakatan ulama. Itulah bid'ah dolalah. Itu kata Imam Syafi'i
rahimahullahu ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Islam agama yang sempurna. Maka kalau kita mau beragama dengan cara yang benar, maka ambil agama ini sesuai dengan kemurniannya yang telah dibawa oleh Nabi SAW 14 atau 15 abad yang lalu, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan di dalamnya. Iya, ambil dia. Kapan ada dalilnya? Dari Quran, dari hadis, kerjakan. Tidak peduli siapapun yang menyelisihinya. Kenapa? Kita punya pegangan, kita punya dalil. Tapi kalau ada suatu amalan tidak ada dalilnya, baik secara khusus dalam Quran atau hadis, ataukah pendalilan secara umum, maka jangan sekali-kali kita berani mengerjakannya. Kenapa? Bid'ah amalan tersebut. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita ingatkan kaum muslimin agar jangan sampai mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, mengada-adakan perkara baru di dalam urusan agama. Inilah cara beragama yang benar. Kita ambil agama ini dengan kemurniannya, sesuai yang dibawa oleh Nabi, sesuai yang diajarkan oleh sahabat. Kalau kita berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jangan kembalikan kepada pribadi masing-masing. Ada sebagian orang kan, ah, sudah kita berselisih, ya kebenarannya kembalikan pada pribadi masing-masing. Ini keliru yang seperti ini. Kebenarannya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Quran apa? Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan dia kepada Allah, kembalikan dia kepada Rasulullah. Ulama mengatakan kembalikan kepada Allah maksudnya kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasulullah maksudnya kembalikan kepada hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber patokan dalam beragama Quran, hadis. Quran, hadis. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun ulama juga mengatakan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini ayat sebenarnya ada isyarat lain, yaitu sumber hukum ketiga setelah Quran dan hadis. Apa itu? Ijma. Kesepakatan ulama. Makanya Allah mengatakan fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih pendapat. Pemahaman kebalikannya, kalau kalian tidak berselisih, tidak berselisih artinya bersepakat, berarti itu hujjah. Maka ijma adalah hujjah. Ijma itu kesepakatan ulama. Kalau ulama sudah bersepakat, tidak usah cari pendapat lain. Ijma itu hujjah. Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Inilah cara beragama yang benar. Makanya sumber rujukan kita Quran, hadis, ijma. Tambah lagi yang keempat, kias yang sahih. Kias yang sahih. Inilah sumber hukum Islam yang sepakat ulama terhadapnya. Ada sumber hukum yang lain, namun terjadi perselisihan ulama. Empat ini disepakati. Apa itu? Quran, hadis, ijma, kias. Kias yang sahih. Yang diperselisihkan ulama, qaulus sahabi, ucapan sahabat. Ini bisa menjadi hujah atau tidak. Kemudian al-istishab, kembali kepada hukum asal. Ini bisa menjadi hujah atau tidak. Kemudian amalu ahlil Madinah, amalannya penduduk Madinah, bisa menjadi hujah atau tidak. Ada ikhtilaf para ulama. Tapi empat ini disepakati: Quran, hadis, ijma, kias yang sahih. Inilah cara beragama yang benar, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jam berapa, Pak? Anunya? Isya sudah? Sudah masuk. Ya, kalau gitu kita cukupkan insyaallah taala. Kita akan lanjutkan nanti ba'da subuh dan ba'da isya ini ya, dilanjutkan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Ahsan Muhammad. Materi yang beliau bawakan seputar keagungan tilawah Quran dan tahsin Quran. Ini sangat penting bagi teman-teman semuanya, bagi ikhwat dan akhwat ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari beliau, dari pengajaran dan ilmu beliau hafizahullah taala. Demikian
yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.